Protes keras dilayangkan anggota tim hukum prabowo, gibran, hotman paris, kuta dalam sidang sengketa pilpres di mk saat mempertanyakan ahli dari kubu ahli suhaimi menjelaskan soal pelanggaran korupsi dana PPN dengan putusan mk dan meminta pemilu ulang hotman meminta agar ahli kubu ahli suhaimi tidak omong-omong. Saya agak bingung ini ahli. Protes keras itu berawal saat anggota tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris yang mempertanyakan hubungan soal pelanggaran undang-undang tentang korupsi dan APBN dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembukaan suara ulang. Namun ahli dari Kubu 01 Antoni Budiawan tidak menjawab pertanyaan itu dan mengatakan jawaban yang diberikannya sudah cukup. Kemudian Hotman pun melayangkan protes karena merasa jawabannya belum dijawab oleh Antoni. Hotman pun meminta ahli tersebut untuk menjelaskannya dan tidak hanya sekedar omon-omon saja setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan Situ. oleh e, Majelis juga tadi pertanyaan Hokman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu ya. hanya karena keahlian beliau. Mohon belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Uh, saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, nah, ya. jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah, ya, itu banget bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelisak, Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Majelisak. Jadi Sudah. bukan hanya berdasarkan omong omon Mohon izin majeliskan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini. Dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Ya, uh, iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab? Ya maksud saya MAPAKA. dia sebagai ahli harusnya konsekuen.